Gara-gara menegur pelanggan untuk mematuhi larangan merokok, seorang pekerja restoran di Seksyen 25 Shah Alam Selangor ditampar. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Baharudin Ahmad Taib dalam kenyataan mengesahkan mengenai insiden yang berlaku pada Selasa kekira pukul 12.30 tengah hari. Bagaimanapun, pekerja warga India berusia 25 tahun itu tidak mengalami sebarang kecederaan. Menurut laporan yang dibuat pemilik restoran, pekerjanya ada memberi teguran kepada tiga pelanggan berusia lingkungan 30-an yang sedang menghisap rokok dalam restoran. Teguran diberi secara baik tetapi seorang daripada pelanggan berkenaan terus menampar sekali di muka pekerja terbabit dan kemudian terus beredar dari restoran setelah membuat bayaran. Insiden disaksikan dua pekerja dan lima pelanggan lain. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan suspek yang melakukan perbuatan berkenaan diminta tampil memberi keterangan secara sukarela di Balai Polis berhampiran. Oktober lepas, Kementerian Kesihatan mengumumkan larangan merokok di semua restoran, kopitiam dan pusat penjaja, malah tempat makan di ruang terbuka di seluruh negara berkuat kuasa 1 Januari lepas.